jawabnya dengan sesuai dengan kapasitas dan porsi kami sebagai penyidik. Jadi kalau kenapa bebasnya, mungkin saya tidak pas untuk menjawabnya karena prosesnya, proses pengambilan keputusan itu ada di proses persidangan. Intinya begini, pada waktu kami menangani proses penyidikan ini, sampai kemudian kami menuntaskannya, kami juga selalu berkoordinasi dengan teman-teman JPU, sehingga kami meyakini bahwa memang telah terjadi tindak pidana dalam perkara Indosuria ini. Nah, itu yang kita simpulkan dalam berkas kita. Ini tindak pidana yang kita ajukan atau kita masukkan dalam berkas adalah terkait dengan tindak pidana penghimpunan dana secara ilegal, itu di pasal 46 Undang-Undang Perbankan, kemudian tindak pidana penipuan, penggelapan juga termasuk tindak pidana pencucian uang. Dan berkas ini sudah dinyatakan lengkap oleh teman-teman jaksa penuntut umum. Nah, dalam proses penyidikan tersebut, kalau tadi ada pertanyaan terkait dengan bukti, sebenarnya kalau kita bicara dengan bukti itu kan lebih pada posisi proses di penyidikan itu untuk mengumpulkan. Kekuatannya adalah ada di barang bukti dan alat bukti. Barang bukti ini ada beberapa kita kelompokkan, apa barang bukti yang terkait dengan barang bukti yang menjadi alat kejahatan atau sarana untuk melakukan kejahatan, baik itu berupa tools yang digunakan untuk kemudian mengumpulkan maupun bukti-bukti penerimaan maupun pengiriman uang yang dikumpulkan oleh dilakukan oleh para nasabah. Kemudian juga ada barang bukti yang merupakan hasil kejahatan. Nah, ini juga yang nanti akan menjadi salah satu barang bukti yang kita ajukan berkaitan dengan hasil kejahatannya sendiri. Ini juga related dengan persangkaan atau dugaan kami terhadap tindak pidana pencucian uang. Demikian juga ada barang bukti lain yang berkaitan dengan tindak pidana ini. Itu berkaitan dengan barang bukti. Hal kedua yang menyangkut dengan barang bukti adalah terkait dengan apa yang disebut dengan alat bukti. Ini juga mengacu kepada apa yang diatur dalam KUHAP. Kami memproses atau menguatkan dalil tadi, dalil terjadinya tindak pidana tadi dengan adanya persesuaian antara alat bukti yang sah yang kami peroleh dengan melalui proses pemeriksaan dan upaya hukum lainnya di level penyidikan. Dan inilah yang kemudian dinyatakan lengkap oleh teman-teman itu, Mas. Oke, baik. Pak Robert, melihat juga terkait dana kerugiannya ini mencapai 106 triliun rupiah, tentunya angka yang sangat besar bagi koperasi begitu ya. Anda kita lihat untuk sektor bisnisnya, apakah memang Anda sebagai penyidik dana ini dilihat juga dari memang berasal dari koperasi full atau sebetulnya Anda melihat ada tindak pidana pencucian uang sebetulnya dari dana ini? Jadi begini, kalau angka 106 itu yang mungkin harus kami luruskan, 106 triliun itu adalah jumlah dana yang dikelola oleh Kospin Indosuria. Ini yang dikelola katanya dasar yang dikelola. Kemudian melalui proses auditing dan yang kami lakukan kami minta bantuan dalam proses penyidikan, artinya kerugian yang disimpulkan adalah sebesar lebih 15,9 triliun angka kerugian yang dari putaran uang tadi 106 triliun. Nah, kalau kita bicara tentang konsepnya tindak pidana pencucian uang, maka yang kami dalilkan adalah dari perputaran uang ini dan kemudian dari kerugian yang muncul, kita bisa melihat adanya aliran dana dan modus bagaimana kemudian uang nasabah ini diputar, kemudian dimasukkan ke perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan Kospin Indosuria ataupun Indosuria, yang kemudian tanpa seizin nasabah, tanpa pengetahuan nasabah, itu digunakan untuk pembelian aset-aset. Nah, inilah yang kemudian kita konstruksikan sebagai upaya untuk mencuci uang, sehingga diterima atau dinikmati oleh tersangka atau terdakwa berikut dengan perusahaan-perusahaan yang terafiliasi seolah-olah tampak sebagai hasil usaha. Konsep yang konstruksi inilah yang kemudian kita konstruksikan sebagai tindak pidana pencucian uang.
Oke, kami pertegas kembali atau kami ingin mengkonfirmasi jawaban Anda kembali. Sebetulnya untuk dana kerugian yang dari nasabah 15 triliun sekian itu, Pak Robert? Hasil auditnya demikian, Mas. 15,9 triliun. Karena uang itu kan berputar ya di Kospin itu uangnya berputar, ada proses transaksi juga di Kospin Industri itu. Oke, baik. Tadi Anda juga mengatakan ada aliran dana ke sejumlah perusahaan. Untuk hasil penyidikannya, ada berapa perusahaan yang dialiri dari dana 106,6 triliun rupiah ini? Apakah memang juga termasuk ada grup dari Indosuria, ada sekuritas dan juga asuransi di sana, Pak Robert? Yang terdata di kami, yang berdasarkan hasil penyidikan kami masukkan dalam berkas, ada 23 entitas yang terafiliasi dengan Kospin Indosuria. Oke, baik. Nah, ini untuk aliran dana memang banyak atau ranahnya lebih banyak PPATK. Sejauh ini Bareskrim dengan PPATK ini koordinasinya seperti apa untuk memang mengusut kasus KSP Indosuria ini, Pak Robert? Sejauh ini koordinasi dan komunikasi kami cukup baik. Artinya pertukaran data dan informasi kami dengan PPATK cukup berjalan lancar dan juga kita komunikasikan dengan teman-teman jaksa penuntut umum. Artinya PPATK tidak hanya berkoordinasi dengan penyidik, tapi juga berkoordinasi dan berkomunikasi dengan teman-teman jaksa penuntut umum. Oke, baik. Tapi dari Anda penyidik sendiri, untuk jeratan hukumnya, apakah memang lebih mengarah ke TPPU atau sudah dikembangkan dan juga dikaji lagi, ada mengarah ke perbuatan hukum lainnya? Nah, jadi begini, konstruksi yang dalam berkas yang kemarin yang kita ajukan, itu memang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana penghimpunan dana tanpa izin, tindak pidana penipuan, dan tindak pidana penggelapan. Hasil kejahatan dari tiga tindak pidana asal inilah yang kemudian menjadi objek pencucian uang. Jadi kalau kita bicara konsepnya TPPU itu, ada tindak pidana asal atau predikat crime-nya, ada hasil kejahatannya, dan hasil kejahatan itulah yang kemudian dilakukan upaya-upaya penyamaran atau penutupan yang disebut dengan tindak pidana pencucian uang.